Sekarang gak, apa? Langsung aja ketusuk. Eh, kuningnya bagus banget. Iya. Telurnya tapi amin. Selamat makan, guys. Kalian harus lihat kita makan apa. Nih, ini bakal masih ada. Panas sekarang. Enggak nih. Kita cuma mau tahu. Bocah tantrum. Ada mereknya cuma. Wah, ada Jessie. Tebak lu ngapain, Yang? Tebak kita ngapain? Dulu lu enggak pernah ke kamar gue ya, Jess? Dulu Aiko yang pernah, Aiko sama Lulu. Eh, jangan ngomong dulu. Orang guys, makan ya guys. Nih. Yang anak itu ya. Maaf ya kalau aku makan mie terus disuruh Jessie. Baru pernah. Anak siapa? Oh, oh iya. Siapa siapa? Kayak Flora gitu-gitu pernah. Oh iya pernah. Yang sampai nginep kan? Kita nginep berlima di kamar gue. Cuman kamar gue Flora dan yang lain. Iya, Flora. Iya, pas JMT. Cuman Cie JMT. Cie. Terima kasih. Dari siapa? Kirim geser ya, Kak? Iya. Dari Kak, coba lu sih. Apa suhunya? Oh iya, ya. Iya. Matiin aja lampunya, Mbak. Mbak, gue siapin baju, lu yang taruh di koper. Emang kapan? Besok pagi aja. Eh, baju kecil kakak, baju haramu udah mau pisah. Baju haram? Ya. Yeah. Di kamar yes, sebelah. Karena harus lihat yeah, ini. Ya. Yeah. Nanti kalian nyari pakai senter ya. Telurnya yeah, buatan Mbak Yuli, perfect banget. Telur setengah matang. Mbak, gimana caranya bikin telur kayak gini? Oke, kok kemana Kak? Pink? Merah! Merah kecil kan? Yaudah, siapin aja nanti. Iya, jadi Jessie menginap di rumahku karena kita sudah memplanning ini se... Tiba-tiba aku pusing. Abis tantrum. Oh gini, aku nginep di rumah Ola. Karena besok kita kegiatan bareng. Kita ke Banjarmasin juga. Betul. Ya. Besok banjai. Semangat banjai. Banjar dan banjai. Iya. Banba. Banban. Banbas. Para papa. Oh, tapi menurut gue ya, kurang panas. Apanya? Kurang panas airnya. Oh. Panas cuy. Panas kan? Kok iya sih panas punya gue. Ini dia teh kesukaan aku. Sumpah kok jadi inget setiap gue showroom sama Ola. Eh udah lama kan. Jadi guys, dulu Onil ngomong pertama kali ngomong kayak gitu juga pas Yoro ngomong gue. Gue bad influence apa ya? Tapi emang jadi tuh artinya orang senyaman itu sama lo jadi kayak udah bebas. Sumpah demi apa. Gue juga ngerasa sih. Guys, dulu tuh kayaknya udah gak ada ya Jess yang fans yang dulu dukung kita pas kita masih showroom di bawah. Maksudnya kayak sekarang tuh udah banyak banget fans baru gitu loh, ya gak sih? Stop ngomong-ngomong jangkrik. Ini AC ya, guys. Ini suara AC deh. Tukang AC-nya dipanggilin kagak mau. Maksudnya belum datang. Lu gedor pintunya. Dulu bang, kita. Bener AC gua, Bang. Bang, cepetan, Bang. Tantrum habis itu. Iya. Mau kita pernah tantrum. Mau bola. Mau bola. Guys, aku pakai baju Smith. Oh my god. Yesem. Menurut gue kita setel lagu Penewang. Boleh kalau itu kemauan terbesar lo. Itu bener-bener kemauan terbesar gue. Oke. Kalau itu bener-bener kemauan terbesar lo. Sebesar apa? Ya. Oke, kalau itu mau lo.
lagu Itzy Jaslyn. Totot. Anyway, don't be. Eh, ini kalau kita ngomong kedengeran gak sih sampai luar? Enggak. Tau gak lo, Ben? Tau. Wow. One Direction. Cinta di dalam handshake. Wow. Ini 18. Tapi Jessie belum 18. Tapi tahunnya 18. Awas. Putar aja, putar. Jadi cinta di das. Gua mau ngomong apa coba? Apa? Jangan gitu ya, Ola ya. Iya. Gak kayak gitu kok. Janji. Janji. Oke. Oke, happy. Happy. Happy, happy, happy. Makan Ami happy. Outdoor, bed outdoor maksudnya apa? Hmm? Maksudnya outdoor apa? Apa tuh? Jessie, Ola, aku baru lulus SMP. Maaf, selamat ya. Lo ngerasa setelah lulus SMP, lo gak manggil kita pakai kak? Kita udah lulus SMA. Outbound. Apaan sih maksudnya? Gak tau. Me terus, bejir. Ola, kenceng banget Ola. Guys, sumpah. Apa sih mereknya? Gak bermaksud. Gue pulangnya dulu, minta bokap gue jemput. Halo, jemput ya. Gak apa-apa. Kita harus maafin gue ya. Oh, minyak enak ya. Buka ini, buka. Ganti aja. Enggak. Ini waktu yang tepat. Not. Kesalahanku apa ya tadi? Seharusnya aku tidak melakukan itu ya. Kalau dipikir-pikir, seandainya dunia ini adil. Guys. Dar! Ini aja lo kesukaan Jessie. Oke, kalau itu mau. Malah, gue takut dimarahin lah. Kan yang membawa kata-kata itu pertama aku di KT gue. Oh iya. Something bad. Nyam. Stop dulu lah, maaf ya. Maafin ya. Masa lu ngomongnya gede banget tau dia. Kayak tuh kan udah dibilang gue sama lo kayak udah kayak gak ada yang memperhatikan kita. Berarti juga. Kita ambil sisi positifnya, berarti temenan kita emang sudah sejauh itu. Makan mie pakai telur, cakep. Semuanya duitin, duitin apa kan? Gak tau pada gue lagi. Kita ala ya? Nanti beli mie soto. Lah, boleh pinjam uang 100 ribu gak? Buat apa? Buat kebutuhan sehari-hari lo ya? Iya, gue sekarang tinggal sendiri, jauh dari keluarga gue. Boleh gak gue nunggu 100 ribu? Besok gue ganti cash. Gak kayak gitu alurnya. Lo harus baik-baikin gue dulu.
Sumpah lah, lo tuh orang terkuat, tercakep, terbaik yang pernah gue temuin. Bahkan lo sejahat-jahatnya sama aku, gak pernah jahat sekalipun sama gue. Kayaknya lo berhak masuk surga deh. Tapi boleh gak pinjam 100 ribu? Cara meminjam uang yang benar dan baik dan cupu dan tidak norak. Dan tidak norak. Something about you. Tau gak tau? Orang nyanyinya offbeat. Ini apa ya? Daging babi. Apa? Sebabi itu. Sebebong itu. Sebebong. There's something about you and I can't remember. It's the same damn thing that I ada notis. Oh, ada notis. Asyel. Gue nonton SR kalian. Itu notisnya sama. Oh. Wow. Kita segrup. Teman begitu. Nama grupnya teman begitu. Teman begitu. Something bang. Apaan sih? Sakit perut karena karena melihat senyum indahmu. Ada lagu baru sebenarnya. Lirik lagu. Gue gak gue dapetin, gue gak dapet konon. Sebenarnya lagu inian judulnya nyanyi itu kayak gini. Indahnya senyum Cishani. Cishani. Apalagi? Yang lain enggak, cuma Cishani. Cuma Cishani senyumnya indah. Yang lain enggak, cuma Cishani. Iya. Kecuali cuma yang namanya indah. Namanya indah. Indahnya senyum Cishani. Cishani kayak romantis gitu. Oke. Enggak, lu ambil juga. Terus nanti tak ambil kita. Lu lihat, gue lihat sosisnya yang gede apa enggak itu. Ngajak lu. Sosisnya yang gede apa enggak itu? Kecil. Oke, gue juga pilihin yang kecil. Ih, apaan sih orang buat gua enggak? Kita enggak gitu konsepnya. Oh, lu pernah. Oh, gini-gini ya? Iya. Aduh, enggak pernah. Dulu, jangan sampai ada kuah. Gue gak pernah romantis. Oke, okay, kalau itu mau temu. Gue romantic homicide. Ayo kita makan dulu. Oh iya. Ayo. I just need someone in my life. Kuahnya kalau sampai jatuh gue pukul. Satu, dua, tiga. To handle all myself if I spend my time without. You say I'm the one, but it's your actions that speak loud. Guys, Allah suka buat Mickey Mouse tau. Iya betul. Jadi aku pas Allah ulang tahun, aku kasih dia sendal Mickey Mouse. Iya, sekarang menjadi sendal yang paling aku sayangin dan aku cintai. Iya, makasih ya. Lu tau gak sih kita dikapalin woy di TikTok? Terus gue aja ketawa. Wah kakak, I love you. Gue merinding dikit. Tantrum. Tantrum. Gue kayak entah kenapa gue ngeliat edit-edit orang ngedit. Entah kayak gue ketawa banget kayak. Iya kayak minta dong minyak. Pinjam dulu 100 ribu. My things and leave you behind. This feeling's all that I know. Si Asyel kan lagi nonton showroom kita ya. Kita dengerin lagu yang Asyel banget yuk. Apa tuh? Maksudnya lagu yang kesukaan Asyel ini apa?
gue perasaan selalu ngasih tahu deh apa ya, lu ya, kan ini, tahu kan ini password gue liatnya itu cepet banget guys. Ya udah sini gue matiin dulu. Oke, okay. Itu emang apa? Pengen aja. Oh, pengen. Tidak ada maksud terselubung. Lagunya Ashel nih. Ini tau gak? Heavy Rotation. Ini nih, Heavy Rotation. Yang ini lagunya dia nih. Oke, okay. Okay. Kalau itu kemauan terbesar lo? Udah di cue ya, Ashel. Coba pause, boleh pinjem 100.000 gak? Pinjem mulu, emang belum gajian. Berikan kita 100.000 gue sakit itu karena gue kekenyangan olah, bukan karena gue pengen. Oh ya udah merah olah, lu ntar dimarahin si Sami lu gini gini eh bilang kalian tetep kelihatan cuy nih si Sami kita makan tapi kita aware banget loh mana katanya ini udah di queue kok tadi Cupid salah deh gue. Oh Asyal ini lagu buat kamu. Itu main gitar ya. Touch me with the feel on your lip. Jessie. Gua muntah banget. Gua mau muntah. Apa gua maafin? Gua maafin. How come? Kapan? Mana ada sasus? Boleh gak aku minta? Aku bikin badan dulu ya. Boleh nih. Aku pikir-pikir dulu. Dipul ya. Tau gak sih gue di diffuser. Di yang tempat kuning itu. Banyak, oh iya. Terus gue beli wanginya wangi ini. Terus gue taruh di kamar mandi. Ini kan gak boleh cium makanan tau. Kenapa? Nanti dicium balik. Apaan sih guys? Siapa sih yang ngajarin lo jadi kayak gini? Kan gue pukul. Awas Mer. Terus gue kan taruh di kamar mandi. Jadi setiap gue ke kamar mandi baunya wanginya wangi itu. Wangi teh ya? Iya, jadi kayak setiap gue kayak rasanya tuh kayak lo. Terus di diffusernya yang yang ini yang cair, yang cair atau yang cair itu ada bambu ada stick. Oh iya 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 itu enak banget tuh best buy jokes Amel ini tuh jokes adik gue guys apa and when you fall belum ya kayak gue minta jemput aja deh lah kangen Asya nggak. Ntar ya kita pikir dulu. Ntar kita pikir dulu ya kangen atau enggak. Enggak sudah pikiran. Sudah pikiran dong. Udah. Loh. 1, 2, 3. Iya. Gua hampir mau joget. Lah udah ini enggak. Kalau yang di cup tuh enggak enak tau. Soalnya dia enggak lembek. Rasanya masih lilin. Tepung gitu ya. Iya. Gua udah habis. Keren lo abis duluan. Temen kalau temen sih bakal nungguin sih. Giving you all my 100.000. Giving you all. Lu beneran ya? Enggak. Guys, jadi Jessy udah pernah main kesini, cuman ini kan kamar baru aku. Aku nggak pernah sampai ke atas. Belum pernah ke lantai 2. Besok Ola gantian yang nginep di kamar di rumah aku. Soalnya kita mau ke Banjar, maksudnya terus kayak kita lebih dekat rumah aku, lebih dekat ke bandara. Iya nggak sahabat? Betul sekali sahabat. Terima kasih sahabat. I love you Dewi Persik. Look at the stars. Gimana lagunya? Look at the stars. Look how they shine for you. Oh iya. Kita
Crystal. Ingat gak pas gue? And when kapan? Taiga, bayar. Udah ganti. Apa tadi? Yellow. Coldplay. Your skin. Look at the. Look how they. Your skin. Yellow. Your skin. Aku pusing gak? Gue pengen. Gue udahan makannya. Teman sih bakal nungguin. Look, mau cuci bersihin makeup pakai apa? Gue bawa cleansing balm. Hello, yellow. Hola, como está? Udah ah, hola gue kenyang ah. Ya gak apa-apa. Kayak masih rasa tepung. Minum air putih mau gak? Mau. Itu ada air putih. Makasih Ola. Gua gak tahu lo sebaik itu ternyata sahabat sih. Gua lagi ini. Lu bayangin lu ngasih itu terus in frame. Tapi itu gak in frame kan? Enggak. Your skin. Your. Itu bener apa bohongan sih? Beneran. Rasanya beneran. Lah, mata lu di sini lah samping gue. Tatapannya dalam banget. Terus yeah. Kamera. Gue punya IG asal gini, gue punya IG asal. Gue ada. Nih, gue bikinnya tuh. Your skin. Your. Fix. Yes, kita di talk yuk. Mama. Kalian mau denger kita di talk gak? Lu merasa gak? Basen. I love you, man. I love you, Dewi Persik. Kuning, I love you. I love you, brother Chris Martin. Chris Martin. Gue tadi kayak gini nih. Kulitmu. Bukan your skin and bones, kulitmu dan tulangmu. Gak boleh. Kayak gitu tuh namanya kita apa guys namanya apaan sih Kak Cika guys besok gak jadi apaan cuy ini tuh emang sengaja gak dimasukin dia nggak ngerti apaan Kak Cika nggak ngerti apaan kalau itu nggak dimasukin ke dalam apa emang nggak dimasukin iya jadi itu YTTA iya. Jadi cuy, itu ya TTA cuy. Request lagu selain lagu manusia. Tadi pas Jessie nyampe kita langsung bilang welcome ke Jaktim. Welcome to Jaktim. Kapan-kapan gue ajak lo ke Tangerang ya. Besok? Ya. Besok kan jemput. Kita telepon Kristi deh. Kan gue. Maaf. Gue telepon Krisi nanti takutnya ada untuk selamanya selama info awan gue kasih 100.000 namanya si Krisi on deh oh mau 100.000 games the same song
on repeat. You can. Tumben Jesse berkunjung. Ya, ini my first time, enggak first time sih. Lah Kristi mau ikut nginep rahasia. Ah, enggak balas, kita chat aja. Dia tuh pasti cuy, jam segini belum hapus makeup tahu, dia masih scroll TikTok. Iya. Besok nginep ya, cuy. Kok di spoiler? Ya udah sih, emang mereka belum tahu. Tadi lu bilang jangan cuma buat hasil dia doang. Pokoknya 6.700 orang di sini. Cuman kalian yang tahu ya. Gue rasa tulang ekor gue patah. Enggak. Nauzubillah. Amit-amit nauzubillah. Ekor malaikat cinta bagaikan ekor Jesse yang kedubrak. Kedubraknya itu di Jakarta Timur. Rumah si Olang. Tahu gak tadi dia kan lagi duduk, guys. Terus kursinya melewat, terus aku jatuh. Oh iya. Oh iya. HP itu gara-gara kelihatan. Emang kelihatan, maaf ya. Sumpah emang lu ngerasa HP itu kelihatan? Enggak. Cuman lu doang. Enggak. Lu doang. Kau enggak diajak. Lu enggak diajak. Yellow and navy and green bronze line like magenta coral and then also baru pertama kali apa? Baru pertama kali apa namanya showroom di sini? Enggak, gue biasanya showroom udah pernah kemarin. Tapi sekali. Di wallpapernya ini maksudnya? Iya, udah pernah sekali. Your screen. Lo pasti gue tau lo pasti tahu menamparmu Jessica, menamparmu Febriola, ingin sangat ku menamparnya, aku tidak bisa menahan menampar si Ola. Kekuatan adalah ke oh kayaknya karena ada suara notif gue jadi kayak wih tahu nih gitu. Enggak, tapi kalau teleponan di line kayak gitu makanya agak cuy ini. Oh, masih pakai SMS ya? Enggak, maksudnya ini yang notif. Oh, notif. Notif. Look how they shine. Cerita horor aja lah. Aduh, kita tuh benar-benar terberkati banget sama Tuhan Yesus. Kayak gua kayak mau beli ini deh, beli pajangan tuh. Tas baru aku, guys. Kita coba sama tasnya. Iya. Punya aku warna ungu, punya aku Mickey Mouse. Terus ada aku ada. Gua lagi suka banget tasnya. Terus ada kulum. Nah, gue tuh pengen cari kayak gini tapi yang Mickey Mouse, tapi adanya di luar negeri. Udah lu ngomong di sini tadi juga dia kasih lu pasti. Enggak ada. Mereka kasih gue Hot Wheels. Boleh juga. Gimana kalau Hot Wheels lo jadi gantungan? Ide buruk yang baru muncul. Tapi lucu banget ini dari Jepang. Enggak tahu gue di. Tapi kayaknya ini dari Jepang. Terus apalagi ini apa? Gundam ya? Gundam Jepang. Ini look how they shine. Tapi gimana cara ini kan? Ungu semua guys. Sumpah deh. Nih dilepas aja nih gini nih. Demi lo lah gue lepas, gue gak pernah mau lo lepas ini. Wow. Lo udah sahabat. Gue bener-bener tersentuh banget sumpah. Lo tersanjung gak sih? Kata gue sih lo tersanjung kalau gak sampe ngetes. Gue juga kayaknya bakal. Gue tuh sebenarnya ya Jess, pengen kayak semua barang gue tuh jadi Mickey Mouse. Tapi semua yang collab sama Mickey Mouse harganya 30 kali lipat dari apa lo? Dari harga aslinya. Akhirnya dari itu 85 kali lipat. Kalau gue sih 100 kali lipat sih. Sabar ya. Sedih banget teman. Sedih banget sahabatku. Beli yang KW aja lah. Siapa sih yang mau bikin KW Mickey Mouse? Ada yang Mickey Mouse yang matanya kayak picak gitu. Picar mana sisir lo, sisir Mickey Mouse lo itu? Nih. Gue kalau di TikTok kalau masih di share jadi kayak jamet. Look how they shine for you. Mereka harus tahu stop kontak ping gue. Iya. Tuh. Klimis. Jesse jarang sisiran betul. Lo pernah gak gue nyisir di latar? Pernah. Jangan dong. Gak pernah. Siapa sih yang bilang pernah tadi? Alay banget. Your skin.
kalian semua yang bilang jangkrik-jangkrik, kayak tadi lo cariin deh tukang servis AC di Jaktim. Topik JC Nessie mana? Ada, aku simpan. JC Nessie suka ini aja sih. Apa? Suka Kuromi juga. Enggak. Musuhnya Kuromi siapa? Mickey Mouse. Berarti JC Nessie sukanya Mickey Mouse. Oke. Itu dia tadi deep talk kita. Sampai sini aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton keseruan Selatan kita di di show lucu, kali gue. Ini. Lucu kan? Masih semangat? Enggak. Oke, kita akan kasih bonus 100.000 rupiah. Siapa? Di grup. Menurut gue, ya sedih banget. Asli juga suka gitu enggak sih kayak? Lo kira rumah gue sirkuit. Bukannya dekat ya? Enggak, kata siapa dekat? Lu dekat ini enggak? Ayon Tangerang. Menurut lo gue bakal jawab pertanyaan lo itu di depan showroom banyak orang. Tapi tahu kan Ayon Tangerang? Itu mau sehari-hari gue, Ola. Itu depannya sirkuit. Tempat gue dan Ziko bertemu pertama kali. Yang bener. Di situ mata gue menatap Musayonara. Menamparmu garasi drip. Jangan, nanti aku gak diajak masuk garasi diri. Gak ini. Menatapmu garasi drift. Gue alay deh lah, gue liat-liat. Kalau gue liat dari POV penonton. Jadi biar kita dibikin stiker WA, kita bilang, waduh. Gimana sih, Kek? Tahan sampai jam 00.05. Waduh. Waduh. Orgil. Orgil. Kita bukan kita bukan orgil. Kita cegil. Cegil. There's a difference. Yeah. Ini dia misi aku. Sudah berjalan dengan lancar. Mickey Mouse. lo mau bikin gue pingsan kan lo kan ketahuan terus kan gini harusnya iya terus gue lo mau aja dari gue gak pink menurut pink. Lo keren warna pink I love pink keren tuh warna keren. My life pink kenapa sih kita nggak dengar lagu lagi Jess lo udah nggak premium lah. Gue baru tadi sih beli. Yaudah gak apa-apa. Nih. And suddenly I bump ini dompet gue. Semua orang udah tau sih. Semua orang di showroom udah tau. Gue ini jadi. Lu mendingan beli barang lucu atau beli barang merek? Barang lucu? Lo pasti barang merek. Iya, gue kenapa ya kayak gitu? Yaudah gue juga deh. But demi persahabatan kita. Nih, ini dompet gue. I see your face. And it's nothing like I've ever known before. Love is enough. Jadi aku sama lo punya ini guys yang aku cintain di showroom ini. Ini gue suka banget parfum ini. Ada baunya? Ada. Itu cara gue mencium parfum. Suka deh gue membuat lo tertawa Ola. Atau gini di pojok halaman sekolah. Oh iya. Ada seekor anak tinggu. Apaan sih? Kan nyanyi schoolyard papi. Schoolyard mami. Banzai papi.
gue cinta banget sama wanginya, tau gak? Gue kayak, gue pengen nikah sama... Gue ada satu lagi parfum yang kayak, gue suka banget sama parfum ini. Tapi gue lebih cinta sama yang ini. Menurut gue lu lebih cinta sama... Enggak. Ini. Nih, Jess. Gue akan tunjukin ini di lo. Apa tuh? Dia namanya Miracle. Pak, olah mainan ini, Kak. Kenapa? Kayak ini tuh... Gue kayak gak apa-apa banget beli ini. Ya. Ini tuh... Itu bukan oksigen ya, Matt. Jamet. Gue sih sakit hati sih. Maafin gue, please. Maafin gue, please. Kalau teman sih enggak ngatain. Maafin gue. Kalau lo nganggap pertemanan kita ini sejati sih, harusnya lo enggak ngatain gue Jamet sih. Kalau menurut gue ya. Dari POV gue. Terus gue merasa lo tuh agak self-centered. Kurang apa lo? Kita harus kasih tahu deskripsi. Iya. Dari lubuk hati gue yang paling mungil dan paling dalam, gue meminta maaf kepada Jessica Sandra karena ya, telah menyakiti. Pick me. Jadi Ola, ya. Ola itu orangnya people pleaser. Yes. FOMO. Yes. Attention seeker. Yes, I am. Gaslighting. Oh my god, girl. Sugarcoating. So girl. Backstabber. Yes, girl. Backhanded compliment. You deserve it. Toxic. Manipulatif. Yes. Gatekeeping. Oh my god. Party pooper. So. Self-centered. Oh my god, self-centered. Pick me, choose me, love me. Terakhir. Nggak boleh, ntar gue di briefing. Tapi jangan lah, gue takut kita dikatain toksik lah. Maaf ya, kita masih kok. Kita minta maaf ya. Doang. Itu bukan diri kita yang sebenarnya. Bang, maafin gue, Bang. Bang, bagi duit. Nggak, nanti suatu saat kayak ada sesuatu, terus potongan showroom ini akan di-cut, masukin Twitter. Pantesan. Yeah. Ya kan? Boleh. Tapi enggak apa-apa deh kalau kita bareng gitu. Kalau YouTuber kita bareng. If we go down, we go down together. We go down there. Ada seekor anak anjing. Bagus. Guys, ini parfum terenak sedunia. Aku kayak akan spend my money untuk wangi-wangian doang. Aku nggak apa-apa. Masih belum apa? Otw tubir, Jen. Itu dong. Pasti kan olah. Nanti aku kasih 100.000. Ya guys, kalian belain kita kasih 500 juta. Iya. Mau sekarang sama ginjal lo kan? Kita cari ginjal. Ginjal member yang mana yang kalian mau? Takut banget. Jangan kayak gitu, nanti kita dipanggil. Iya, jangan, maaf ya. Cishani, kalau Cici lihat ini, maafin kita ya, Ci. Kita gak bermaksud kayak gitu. Cishani, ini adalah dua tangan permintaan maaf gini. Maaf ya, Ci. Kita menyesal apa yang kita perbuat. Iya. Kita berjanji kita tidak akan mengulangi lagi dan menjadi orang yang lebih baik lagi, Ci. Semoga di kejadian ini kalian bisa mengambil banyak pelajaran. Iya, semoga kita juga menjadikannya sebagai pelajaran untuk tidak mengulang hal tersebut di masa depan. Kami janji. Bapak kami yang di surga, diguduskanlah namamu. Bapak, kalau di gereja lu tuh ada ini enggak sih yang akhirnya tuh? Enggak usah nanya gue Bapak, gereja kapan coba terakhir kali gue nanya. Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Cetek gue serah bahasa. Dalam surga ku berterima kasih. Amin. Alea manamina.
Dini Badua Gijang, saya Pinar Badia Maguarmu, saya Roma Harajaonmu, saya... Itu doa bapak kami tapi pakai bahasa Batak. Lu tau gak sih, tadi kita ngomongin ini di teater guys. Jadi ada istilah kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, katanya itu, katanya itu untuk memberikan orang tersebut sebuah dilema. Kayak menunjukkan kalau kita itu gak pantas untuk direndahkan gitu. Kayak, tapi bukannya kalau ditampar baik, bukannya itu makin direndahkan atau enggak? Enggak, jadi misalnya kayak, jadi kayak itu saya pak, nih, satu lagi gitu. Oh kayak, tapi bisa aja beda persep, persepsi. Misalnya nih ya, coba tampar gue. Plak. Nih, kasih deh. Nantangin ya, kayak nantangin gitu loh. Oke, okay, akan aku terapkan di kehidupan sehari-hari. Gue coba tampar gue. Plak. Hah, nih coba pipi kiri gue. Hah, pipi kanan gue. Lonjok. Langsung syahadat. Tergopo-gopo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. But with you I see your face and it's nothing like I've ever known before. Love is you. Tahu nggak itu lagu apa? YTTA. Pasti kamu fans yang datang dari suatu aplikasi. Lagu kurusuk nggak? Tiba-tiba gue pengen tantrum lah. Gue pengen tantrum. Fiona Alvaria tantrum. Yang mau mandi duluan lo tuh? Lalu lah. Kenapa emang? Gue kan yang punya rumah. Gak juga sih. Gak tau bebas. Tapi biasanya kalau misalnya gue jadi kayak misalnya rumah gue diinepin, gue bakal kasih tamu gue di luar. So kayak yaudah gue belakang, tapi gak apa-apa lu beliin aja. Lu jadi gimana kalau gue mandi di bawah? Emang gak apa? Kok gitu sih? Yaudah, gue punya T4 kamar mandi di rumah ini. Dan udah kita ngantri-ngantrian. Ya udah boleh, maaf ya, maafin ya, maaf kalau ofensif ya. Maafin ya. Gak boleh. Udah pernah. Kenapa? Cowok sama cowok tuh pernah gak sih nginep bareng? Pernah. Mereka kalau tidur itu Berdua. Kalau nginepnya bertiga, tidurnya tuh berdua. Ya temennya satu aja masuk di lantai. Ya. Ini gue. Di situ nanti ada kaki gue. Lu di sini. Enggak ngerti. Enggak nyampe di otak kecil gue. Itu matiin. Itu buat apa sih, Jess? Sok cute banget. Iya, sok lucu aja. Gue pengen nanti di kalian pernah nginep yang cowok-cowok pernah nginep bareng enggak sama teman cowok? Iya. Tapi kayak itu hal yang langka gue temuin. Gue sering sih, cuman kayak mereka ngomongin cowok kalau hangout tuh ngomongin apa sih? Penasaran. Ngomongin member JKT, abis itu kayak menurut lu si ini enggak? Gak nyangka kalau ini selama ini kita diomongin. Gak nyangka. Gue sih cukup tahu sih. Gue cukup tahu banget sama kalian semua. Cerita Nabi, oh cowok tuh juga cerita Nabi ya? Emang kita cerita Nabi? Kita cerita Nabi. Kita cerita Yunabi. Yunabi. Ramen Mokogale. Ramen Mokogale. Mau makan mie di... Gak boleh, Ola. Emang apa? Kan lu makan mie di kamar gua. Jangan gitu. Ntar masukin TikTok lu. Gua rasa tau nih. Itu tuh tergantung pingset. Pingset. Kok tadi udah makan?
belum dicas. Kalian biasanya recharge energi kalian dengan ngapain sih? Kalau aku sih pakai power bank. Seenak itu. Recharge energinya dengan jaket yang turu. Siapa yang nanya serius? Eh, tau gak sih? Kalian cie. Love love, love abstract. Lu pernah gak sih lu denger Seventeen saking gue sering dengernya? Scaring juga. Nggak, jangan Seventeen deh. Kayak lu denger satu lagu, tapi ini lagu udah kayak parah gak sih? Parah sih. Menurut lu iya? Menurut gue sih parah. Kayak seharusnya tuh gak boleh terjadi kayak gitu ya. Enggak, kayak lagunya tuh terlalu kayak oversharing. Oversharing. Kayak lu jangan ngomong kayak gitu deh. Nanti lu masukin TikTok terus kayak lo abis. Terlalu kayak overplay gitu loh. Terus kayak semua orang lagi ngetrend lagu itu. Nih misalnya ya, Yellow, misalnya udah overplay. Terus aku kayak look at the shirt, look at the thing. Gitu. Del. Apa lagu yang bikin kalian kayak gitu? Sebutin di kolom komentar. Lu apa? Jujur, jangan deh, ntar gue tumbir. Don't you think you were amazing. Gue suka Rex Orange, nih. Tapi pas lagu Amazing. Gue suka Harry Style, tapi kalau As It Was. Oh iya, As It Was parah sih. Kayak setiap kayak pengen gue minyin-minyin. Kalo misalnya Harry Style depan gue di nyi. Cupid. Oh iya, I give a second to Cupid. All the way you make me feel the love is unreal. Cupid, you so dumb. On itu deh. Keren lo ngomong gitu depan member JKT. Kita yang membawakan lagu itu. Lo gak tahu gue sariawan 5. Gara-gara teret, 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 teret. Lu juga ya? Tereret. Kan dulu kan itu aslinya kayak gitu enggak sih yang dulu yang pertama kali? Tolong. Tereret. Konser kesukaan kamu tuh konser. Dance, ku ingin juga kapung kecil Hong Kong dan nanti dimarahin bang miam ganjang gak boleh gitu gue tadi gak boleh ini setengah dua beginian. Papanya Z. Gici pinjem duit. Oh, bibir dulu ya. Ada 100.000 gak? Gak ada. Adanya kartu E-Tol. Drop some money. Dropping all my money. Gue juga ada e-money gue. Terus ini KTP aku. Kalian pasti belum pernah lihat KTP aku. Gak boleh. Jess, tolong ambil tas gue itu, Jess. Gue pikir dulu ya, mau atau enggak. Oke, okay, boleh. Iya, boleh. Lu bawa apaan? Lu bawa manusia dalam hidup. Nih, gue harus bawa ini. Oh my god, my favorite hat. Gue topi bahasa Inggris. Hat, cap.
Terus ada kartu pelajar gue ini sebelum gue punya KTP, gue kalau mau ke luar kota gue pakai. Nih. Gue beli aja lo di Malang. Lu harus lihat. Coba kita lihat duit gue. Gue ada 2000, 2000, 5000, 2000, 1000, 2000. Driver. Keren lo punya life driver license. Aku enggak punya. Makanya aku minta 100.000, aku enggak punya. Agak enggak kelihatan alamatnya sama orang. Nih, aku adanya segini mau enggak? Nih, alamatnya in Bikini Bottom. I'm here. Nah, gue mau bersin lah. 1, 2, 3, hacu. Tapi kayak enggak bisa, kayak gue harus ini deh, harus gue pancing. Ini kita mau swipe test tapi enggak boleh. Soalnya kita idol, kita ngambil jawab. Oh my god, gue juga punya. Jadi gue kalau ke kampus kayak gini. My ID is SpongeBob. Idol. Lah gue mau beresin tapi gatel, tapi nggak bisa. Mana gak sih kayak gitu? Garuk. Gak bisa digaruk, harus dipancing gitu kayak. Gak boleh jorok guys. Idol nggak kayak gitu. Kita idol lola. Jangan gue liatin corom. Gue kayak gini tapi gue gini. Gue tonjok ya. Lihat lampu, Jess. Idol kok ngupil. Cie. So asik. Cie, pacaran nih. Setuju gak? Bener. Coba bisikin gue lagi. Gue gak nyangka dia kayak gitu. Kenapa sih? Ew banget. Sejiji itu. Seenggak nyangka itu. Ola, gue gak suka ya kepribadian lo yang sekarang. Jam berapa ini? Jam 12. Iya. Gue gak suka ya kepribadian gue di jam 7. Ola ganti kepribadian jam 7 dan gue gak suka. Iya, tahu kenapa gue kayak gitu ya. Tapi sekarang udah enggak kok. Lebih cepat jam 4. Harusnya kalau misalnya kita temenan sih lu gak boleh kayak gitu sih, Ola. Maafin gue selfish. Self-centered bilang. Gue self-centered. Ya udah kita temenan lagi ya. Yeay. Happy. Tung. Nah, tapi sumpah kita bercandanya kayak gitu, kenapa ya? Iya sumpah. Alay weh kalau di kalau orang-orang lihat kita tuh kayak aneh banget gitu loh. Iya. Ini udah normal. Iya. Mandi yuk. Duluan. Jangan dong. Ya udah gue di bawah. Ya tapi udahin dulu sure. Kita mau ada orang yang bikin stiker WA dengan waduh sama apa? Jadi ingat sesuatu. Aku main kayak gini, terus aku foto gini. Terus itu menurut Cie, aku JMT, Cie. Luf. Lihat nih, ada stiker JMT. Cie di kamar mandi. JMT, Cie balikan nih ya, pacaran nih. Jessie, Jenya, JMT. Emang aku boleh masuk ke circle kamu? Boleh. Cie, pacaran nih ya. Temen begitu. Maafin ya.
Cie. Lo harus temenin gue pilih baju. Ya udah, ayo. Oke, okay, 1, 2, 3. Terima kasih yang udah buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena itu, subscribe itu gratis, guys. Jadi kalian harus subscribe ya, guys. Emang kuotanya gak bayar? Kenapa lu beliin gak? Kayak monyet. Dulu gue pernah senyum kayak gini. Gila banget. Gimana boleh pinjam duit gak 100 ribu? Jess, gue ngerasa muka gue lagi gemukan banget tau. Nih. Tuh. Gue tuh pengennya gini. Gue masih gitu. Terus sekarang kayak ya udah lu ini aja, apa namanya, exercise muka, olahraga muka. Aku bawa duluan ya. Bisa-bisanya ditinggal. Kita sih biasanya kalau ada orang yang tidur duluan, kita bakal ngomongin orang itu. Iya. Yeah. Siapa tadi namanya? Rafa ya? Rafif ya? Kalau gue jelek banget. Abai, Dennis. Kalau jelek banget lah. Kita kenapa kayak ini ya? Kita kenapa sih? Wow. Kita kenapa sih kayak anak alay semua, kayak anak kampung ya, lah ya. Guys, tapi aslinya kita tuh nggak kayak gini tau. Iya. Kita benar-benar yang kayak. Kita benar-benar kayak. Lah tenangin gue lah. Udah. Oke, kita udahan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton karena Jessy lu yang minta udahan setiap kali gua mau udahin. Lu kayak gitu, Jess. Alah, gue takut sama jadi pada ilfil sama gue enggak apa-apa enggak. Enggak apa-apa, biar kita tahu mana yang asli. Biar kita semua tahu mana kepribadian mereka yang asli. Kayak gue beneran cegil deh. Nggak, tapi gue pick me gak self-diagnose kayak gitu. Pick me banget ya, maafin ya. Guys, maafin kalau aku terlalu pick me. Maafin kalau aku terlalu self-centered dan terlalu pick me. Dan try lu punya gue. Hah? Gue punya lu. Lu memiliki gue. Maksud gue kayak, tenang aja, lu punya gue. Makasih ya, sahabat. Sahabat. Untuk bentar aja, bentaran. Gak usah lama-lama. Kamu mukanya mirip Opet. Oh. Lantas Opet mana lagi yang harus aku percaya? Kamu mirip Opet. Hei. Hey. Jadi, gue mau ya. Nanti kan lu bakal punya anak. Ya Allah, anak gue nanti liat gue kayak gini. Gue tuh terkadang mikir tau, misalnya suatu saat gue mau menikah gitu ya. Terus mertua gue, misalnya kayak dia punya adik. Terus mertua gue gak jadiin gue menantu karena dia liat showroom gue. Kayak amit-amit ya Tuhan Yesus. Jangan sampai. Semoga jodoh sampai kita nanti. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Kehidupanku ku rosuh di dalam ini adalah sebentuk cinta, tanda bukti sumpah antara dirimu dan diriku. Mungkin
di jalan. Pohon yang rindang turun ke sini. La 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 wi wi la 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 la. Eh katanya JKT mau ngeluarin MV baru ya. Eh kasih tau doang lagunya judulnya apa. Semua orang udah tahu kali lagunya apaan. Bahkan suaranya udah ada. Gue spill ya. Jadi nanti kita bakal kayak terus kayak iya. Terus kayak pakai video. Iya. Benar, benar banget. Juga di tengah lapangan sekolah ku melihat rintik hujan. Jelly kukuku. Kemari Jaehyun Eli. Gak. Oh bunga yang. Oh pohon yang rindang. Naik naik ke puncak gunung. Tinggi tinggi sekali. Hanya iseng pun tidak apa. Sadarilah keberadaanku. Menatapmu sayonara menambah. Udah malu gue. Ini lu aja, lu aja. Cuma iseng tak apa. Sadarilah keberadaanku. La 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 la. Teng 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 lebih cepat dari hari di kalender. Aku pun menyingsingkan lengan baju. Matahari pun mulai terang. Laut yang biru di tepi pantai itu ingin jumpa denganmu. Bertelanjang kaki bermain air. Maafkan summer. Menyilaukan saat tatap wajahmu dari samping. Bentar. Dalam hatiku ingin membentukmu lembut. Keisenganku saja dari kemarin. Makin suka setiap bertemu. Terkesima, walaupun ingin berteman saja. Sudah tak kuat, aku ingin lega. Apakah kamu ada yang punya? Jikalau ada, rebut aja. Kalau dipikir, dada berdebar. Dan terasa sangat menyesalkan. Ah, benar. Terlalu suka. Suka sekali, suka sekali. Suka sekali. Wow. Ku tak bisa. Ya, kita bisa. Lihat yang lain. Selain kami. Wow. Indahnya senyum Cishani dalam hatiku. Cuma Cishani. Gimana? Gimana respon itu gimana? Gini ya? Iya. Okay. Maafkan samaan, menyilaukan saat tatap wajahmu dari samping. Dalam hatiku ini menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan samaan, menyilaukan meskipun hanya lebih cepat dari hari di kalender. Dirimu duduk memeluk kutu. We're flying. T-Flyer. Iya, itu spoiler dia sebenarnya bukan cuma lagu Ponytail, yeah. Tapi ada sebenarnya itu kita di apa tuh? Di remix.
apa medley? Medley. Yeah. Sebenarnya lebih cepat. Walau ku suka, namun tak terucapkan. Hanya pada sosokmu ku bisikkan perasaanku. Maafkan perasaanku, kau yang terbaik. Wanita, wanita cantik di seluruh dunia pun tidak ada yang menyandingimu. Value kita masing-masing. Siapapun yang bisa jadi pasangan serasiku, we can do. Tahu gue ini. Di tengah kerumunan orang dari kemarin, ada pandangan mataku hanya kepadamu. Mana sounds good, gimana lagi? Musim panas sounds good. Go, mainnya summer. Ke tahap berikutnya, ku ingin lanjutkan. Go, go, long, long. Dari cinta, suara ombak sounds good. Hati ini geber, gemu. Aku ingin lebih serius dari tahun lalu. Ini bisa menjadi topik MC. Betul. Gue ngerasa gue sekreatif itu dari kemarin. Makin suka setiap bertemu terkesima walaupun ingin yang cepet berteman saja. Coba banget ya. So yang gampang deh. I want you, I need you, I hate. Emang I hate you. Gak boleh hate orang. Emang iya. Apakah ini kepribadian musik yang sebenarnya? Mari kita simak. Hey. Hey. Sa. Hey. 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 Sa. Hey. Sa. Hey. Sa. Sa. Ngomong sa. Sa. At. I. Sa. Ku. Apa itu? Ra. Me. Pengen SMM lo. Di. Ri. Ku tak pantas jadi seorang pujang ga cinta daripada daripada menghias kata lebih baik diam di sini. Di dirimu tak hah? Dirimu melodi, melodi yang gue ngelakar harmoni. Tapi kok bisa ya kak melodi ada kayak ada lagu yang namanya yang lagu jenis yeah. Yang kayak itu keren sama, banget tuh ya. Emang takdir. Keren banget ya takdir, kayak itu bener takdir kak kan melodi, gak, tapi namanya juga namanya kak melodi adalah nama sebuah subjek. Iya sih bener. Emang ada ya look, namanya at the star look how they shine for you and all the things you do everything apa sih liriknya? Everything's gonna be alright. Everything. Sekarang jam berapa sih? Coba jam 1 dia udahan. Ya, setuju jam berapa? Setuju. Sekarang jam berapa? Jam 04.40. Boleh. Ada apa lagu apa? Lagu JKT apa yang good morning. Good morning. Wow, kita dapat morning call nih teman-teman. Wow, kita alay banget lah. Nangis yuk. Siapa pun yang stop apa? Lagu
lagu JKT apa yang kayak dia tuh nadanya tuh benar-benar se happy itu, tapi liriknya semenyedihkan, kata versi itu. Nggak boleh, nggak diboleh. Ya kenapa? Gak asik loh. Kita aja yang teleponnya nyokapnya. Coba kita telepon. Look how the star. Look. Kak. Kamu cukup lanjutin ya, Matt. Kak. Saya bikin menjadi oh. Matt. Begini, Kristi lo udah. Halo. Lagi showroom ya, tolong kata-katanya dijaga ya, Kristi. Ya, tak. Gue lagi showroom sama Ola. Lo gak boleh nginep. Oh, lagi showroom? Iya. Gak ada. Gak boleh. Kenapa? Gak tahu. Ini gue ngomong sama nyokap lo. Iya, gimana kalau kita telepon sama nyokap lo? Halo tante, jadi aku Jessica. Kita ngomongnya yang sopan kok. Saya ingin mengajak ya, Angelina Christie ya. Yang sopan ya. Ya maaf ya. So fun. Gak akan bilang lagi. Oh, itu lagi sariawan. Ah, gitu ya, ayo ikut. Wah, Ella. Jel, ikut atau gue tantrum sekarang juga di depan 8.526 penonton showroom Ola. Gue kayak gitu. Boleh sih, kata mama. Oke, kalau itu kemauan terbesar ayo, lo Kristi. Gak deh, capek juga. Kalian harus berterima kasih sama Kristi karena sudah membuat Jessi tantrum. Masalahnya kita dari tadi udah tantrum, Kristi. Chris. Oh, Angelina Kristi. Menamparmu, Angelina. Angelina Kristi. Angelina Kristi. Angelina Kristi. Angelina Kristi. Baby Angelina. Toh ikut sih toh. Angelina Kristi. Apa? Sabar Jess. Dunia emang gak seadil itu. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tambah memandang. Jangan beneran gak boleh nginep, Jo. Sahabatku. Ya udah deh, enggak apa-apa. Emang kata mamimu apa, Jel? Langsung dimuti ya gitu. Jel, kata mamimu apa, Jel? Jel, balas Jel. Katanya apa ya tadi? Enggak tahu lagi. Ya udah enggak apa-apa deh, next time ya. Oke, okay, Jel. Lu harus nginep di rumah kalau gue. Kalau nginep di rumah gue? Ya namanya juga enggak dibanding nginepin ke enggak boleh. Oke, Lanjel, kalau itu kemauanmu, Jel. Udah, Lanjel. Cukup tau, Lanjel. Mau nginep di Evers, mau nginep di PH juga gak boleh. Kalau dipaksa gimana, Jel? Jel, kamu belum hapus makeup ya, Jel? Udah, Jel. Ini aku udah rebah. Udah mandi kamu, Jel. Udah, Jel. Tumben, Jel. Kristi biasanya sampai jam 4 pagi scroll TikTok. Biasanya Kristi baru tidur kayak jam 7 pagi. Iya. Kok buka kartu? Ya udah, makasih untuk waktunya. Ini jadi totalnya di berapa nih kalau 3 menit jadi berapa tiket ya? Jadi berapa harusnya, ini? Harusnya aku dapat uang kaget, woi. Real cuy. Real banget. Serial itu. Real itu 100.000 ya, Jess. Iya. Nanti ya. Oke, okay, bye. Nanti I transfer okay. Ya. Oke, okay. Aha. Oke. Okay. Ya. Oke, kalau itu kemauan terbesar lo. Ada. Jelu bantai kan? Jelu bantai kan? Yoi. Bantai. Si Angel. Kamu besok pagi ada enggak, Si Angel? Ada enggak di pagi? Ada dong. Bareng. Bareng sama gue mau lo. Oke, Ci. Oke, terima kasih Cici. Makasih Cici. Oke, okay, kalau itu kemauan terbesar lo. Kalau itu kemauan. Oke, okay, terima kasih Chris. Bye, Angel. Terima kasih Chris atas waktunya. See you tomorrow. I love Jessie and Ola Naomi. Terima kasih. Ola Naomi.
Yaudah, bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Sweet dream. Love you. Kata gue sih lo pada tidur. Aku sama lo pikir-pikir dulu ya. Love you. Bye-bye. Dadah. Kok gak dibalas? Love you. Pakai more. Gimana kita telepon manajer? Jangan deh, jangan telepon-telepon. Gue trauma telepon-telepon orang lah. Kayak gue nelfon-nelfon orang, gue di-prank sama Ciselin sampai nangis gue. Tuh. Udah yuk lah. Udahan yuk. Iya, belum jam 1 pada udah. Capek ah, udah yuk. Kita mau mandi guys. Itu lo absen dulu. Langsung mandi. Jangan dong. Parah. Ih! Mas! Guys, jadi kayaknya buat hari ini kita absennya dari nomor 13 sampai nomor 2. Oh, jadi ini kasur lo. Iya. Kamu mau tidur di sini atau di situ? Ganti dulu. Enggak apa-apa. Janganlah. Enggak apa-apa kalau janganlah. Enggak tahu diri banget kan kita. Enggak tahu gue sih. Baru merasa kalau lo self-centered itu. Iya, maafin gue ya yang self-centered ini. Absen. Oke. Okay. Udah lu udah-udahan masih nangis. Dari tadi gua udah terima kasih udah. Iya, maaf ya, maafin ya. Ini semua salah gue, maaf ya Ola. Ola, kita tetap temenan kan Ola. Please, gua berharap ya udah. Gua izin dulu ya. Kita temenan apa enggak? Iya. Takutnya enggak dibolehin. Izin main HP. Okay, guys, terima kasih buat kalian. Kalau misalnya bilang makasih harus bareng-bareng. Boleh. 1, 2, 3. Terima kasih buat showroom hari ini. Semoga kalian sehat nih. Aduh, udah cowok. Iya, udah. Ih. Enggak boleh sebutin yang okay. namanya the merek enggak disebutin bodoh. Okay, terima kasih. Aku baca yang podium aja karena ini udah dikebut sama air. Terima kasih Bang Redik Aritonang. Terima kasih Kak Yusuf. Terima kasih Kak Asya Love Q. Terima kasih Kak Ali Fahmi Kangen Jessie. Wah, lucu banget lah. Oh iya, kayak. Terima kasih Kak Chandra, terima kasih Kak Veronica, terima kasih Kak Gilang, terima kasih Kak. Dengerin gue, husnya Ella. Iya, gue udah tahu. Nggak, stop. Gue udah gak kaget. Si hus-hus ini dari zaman kita showroom di ruang tamu gue, Jess. Ambil. Hus. Sana. Yang penting husnya happy. Yang penting husnya happy. Aku masak. Terima kasih Kak Bintang Adi. Terima kasih Kak Alfian Kangen Ola. Terima kasih Karian. Kok cuma sebelah doang sih? Lu bener-bener self-centered tau gak? Lu ya bukan Jessie. Terima kasih Kak Suk. Gak, gua gak mau bacain nomor 2 ini gak jelas. Gak boleh lu. Terima kasih Bang Berry. Semoga kalian semua diberikan kesehatan atas nikmatnya rahmat Tuhan yang sudah diberikan. Olani. Udah. Okay. Makasih ya guys sudah nonton. Semoga kalian jangan berubah POV kan tentang kita ya. Kita semua bercanda doang. Jangan berubah. Kita aslinya kalem. Jangan sopan, berubah please. Positif. Cute, kiowo. Lovely, kalem, sopan, suka menabung, ramah, baik pada semua orang. Betul. Terima kasih ya semuanya. Miss you all. Miss you all the best. Wish you all the best. Miss you all the best. Sweet dream, love you, hate you. Jessie dinyusahin, emang gue nyusahin gak? Enggak, Kadri, tenang aja ya. Dadah, makasih ya yang udah nonton Ramune kemarin. Semoga ada sukses. Jangan lupa nonton Benzai ya. Iya, yeah. Benzai itu selalu spesial setiap show-nya. Kalau lo sampai gak nonton. Gini, gue boleh end gak? Satu, dua, tiga. Malu banget.